di shooter darah di belakang layar, apa mau berjalan, apa mau menuju ke situ, apa gimana? Menuju ke situ, mau produsering sendiri. Oh, mau produsering sendiri. Hmm. Udah mulai ada ceritanya, udah pemainnya. Udah bang cerita, udah ada. Butuh casting? Boleh. Mau? Coba-coba di casting dulu. Coba harus tuh boleh buat casting Sule, mungkin bisa ada peran yang cocok buat dia. Iya, betul. Saya biasanya coba, casting ekstras. Ekstras ya? Coba kamu bisa main jadi perempuan yang kesedihan karena ditinggalin oleh lakinya. Oke, okay. Coba. Okay. Go. Sini, kamu di sini. Duduk aja. Aku ceritanya cowoknya ya? Cowoknya. Mutusin dia ya? Mutusin ya. Dia. Okay. Padahal yang selingkuh lo, Henry. Iya, gue yang selingkuh. Kamu lagi. Kamu gitu deh, suka nyakitin aku. Mutuin siap. Lilis. Lilis. Aku bukan Lilis. Siapa kamu? Kokom. Kokom. Dah. Aku ingin bicara sesuatu sama kamu, Kokom. Udah deh, please. Kokom. Udah mau. Ikat sih. Ya, tuh, sutradara juga benar. Tapi tadi belum dipegang, kenapa udah goyang-goyang? Ya kan saya udah ngambek sama dia. Oh, ngambek. Iya, saya diselungkuhin. Gua rasa itu salah dari awal, karena sekarang ini casting tuh gampang. Selalu dibilangnya antagonis, protagonis. Coba kasih yang sesuatu menantang. Bisa gak lu memerankan ya, jenazah yang udah 3 hari membusuk? Kalo selama 3 menit. Kalau menurut saya itu mah gak usah diperanin. Benar. Ke WC-nya ngambil bolong. Tunggu 3 hari. Busuk ntar juga. Oke, okay, okay. Bagaimana kalau Karina dia juga ikut sertakan juga. Ini juga. Coba Karina. Karina bagus. Karina ceritanya sama Sule. Memutuskan Sule karena ada saya. Karina sama saya. Arep gila tuh. Pacaran, tapi akhirnya diputusin karena arep parah loh, Andre. Oke. Yang punya biaya produksi film lu ya? Loh, kan kok dia mutusin gua mengharap lu? Nah, ceritanya memang begitu skenarionya. Skenarionya begitu. Begitu. Ini karakter ceweknya gimana nih? Karakter ceweknya coba. Ceweknya diam-diam tapi buang air gitu. Buang muka. Iya, ada juga buang muka. Ya buang muka buang gitu. Air. Jadi gua dimarahin. Lu mengharap cinta dia, kau yang tidak bisa. Aku sudah mempunyai pilihan lain. Enak kok. Okay. Ada juga lu, Andre. Lu mau main film enggak, Merestu? Mau. Oke. Ayo, Restu, silakan. Dari mana? Suasana di taman. Nyamperin. Rumah, Jeng, nih mah. Oh iya. Di laut aja ya. Boleh. Ceritanya laut. Oh, tanggung diri dong. Di makam. Di makam tapi settingannya kita bikin bagus, tenang aja. Oh iya, benar ya, belum ada ya. Belum kan? Belum ada mutusin di makam. Oke, coba. Oke, action. Mas Sule. Ada apa? Ada apa sih, Beb? Aku tahu. Aku tahu hubungan kita udah berjalan 7,5 tahun. Ya, terus kenapa? Tapi aku udah bener-bener yakin, aku udah harus putus sama Mas Sule. Harus putus sama saya. Oke, okay, gak masalah. Saya dididik sama orang tua saya, seorang laki-laki harus tegar dan menerima kenyataan. Itu. Mas Sule gak sedih? Kalau kamu memutuskan saya, apa yang membuat kamu memutuskan aku? Sayang, aku datang. Terima kasih, Mas. Tesan si Kodir datang. Oh, belum. Ntar ini bapaknya ya. Yeah. Nggak setuju. Bapaknya lebih setuju sama gua. Karina? Siapa ini? Ini... Kamu tidak tahu gua? Gua ini siluman gepek. Siluman gepek.
jadi kamu yang mau mencoba-coba ada juga lu. Gua putus gara-gara lu. Terus mau lu apa? Lu ingat enggak dulu? Lu tuker-tukeran boxer sama gua. Makan di tempat gua, tidur di tempat gua. Sekarang kau bagaikan pagar makan mie ayam. Oke, kita pernah tukeran boxer. Cuma satu yang paling gua gak suka dari lo. Kenapa kamar gua penuh dengan upil lo? Lo tempel di dinding semua. Hargai gua dong. Padang-padang. Bapaknya gak tuh? Bapaknya gak tuh? Eh, papa. Ya. Om? Iya. Papa? Iya. Emang saya suka muter-muter orangnya. Kamu ngapain sama dua orang yang ada gunanya ini? Kamu cinta sama ini? Iya, Om. Papa, coba bayangin. Dia. Om, coba bayangin. Iya. Bandingkan, Om. Saya sama dia ini. Saya sama dia ini. Coba. Om juga bisa melihat sendiri, kan? Kalau masalah kegantengan, gantengan dia, kan? Pikir dong, Om. Masa saya diputuskan sama anak Om? Lu kakak gue, ya? Bener juga sih, masuk akal. Tapi, terakhirnya itu yang mutusin adalah dia sendiri. Sudahlah Saprullah, kamu gak usah terlalu berkeinginan yang macam-macam. Oke, gak masalah, gue panggilin kakak gue. Panggilin? Kakak! Om! Nontot leho aja lu. Lu adeknya nih disakit hati sama orang lain, lu harus marah dong. Oke. Nih kakak gua nih, kembar gua. Biar gua ngomong. Lu lebih baik. Nah tuh, dia kakak gua aja ngomong. Lu belain gua. Kakak gua aja ngomong. Gua lagi kok kok kembar sih. Huh? Lu ngaku kok kembar. Lu mendingan usah bikin film ya. Di sini aja enak, udah enak. Udah enak kali.